Assalamualaikum and welcome to my channel, Aniki Shiro. Alright guys, jom kita usha-usha Takaratomi punya suggestion combo. Untuk B177 ini, Takaratomi dah listkan 3 suggestion combo. Combo tak attack, stamina dan balance. So, aku akan try salah satu dari suggestion combo ini. Untuk suggestion combo yang kedua, aku pilih adalah Vibrant Jet 2S dan Revolve. Bring dan Chip. Chassis dan driver. Alright guys, kita di test spin yang pertama. Untuk test spin yang pertama ni, aku akan launch secara tegak dahulu. 3, 2, 1, shoot! Dia cuba bergerak tetapi terus juga ke tengah disebabkan driver revolve ni guys. Bagaimana pula dengan stamina dia? Jom sesuai. Dah mula bayang dan berhenti. Sekarang kita di test spin yang kedua. Test spin yang kedua ni aku akan launch secara sengit sedikit. 3, 2, 1, shoot! Oh, nampaknya sama seperti test spin yang pertama tadi. Terus ke tengah. Bagaimana dengan stamina dia? Goyang dan berhenti. Spin the wheel. King Helios. Oh, kita tak boleh guna ni guys sebab kita sedang buat combo dia. Kita skip. Oh, ini pun tak boleh sebab kita pakai part dia. Volcano Helios. Okay, aku akan battle 2 bebek ini dengan suggestion combo ini guys. Let's go. Alright guys, kita di battle yang pertama. Battle yang pertama ni aku akan menentang King Helios dengan mod defense. Alright. Pusingan pertama. 3, 2, 1. Oh, dengan sekali lance saja King Helios knockout. Suggestion combo kita menang dengan over finish. 2, kosong. Pusingan kedua. 3, 2, 1. Ini kedua bebek berada di center dan menyerang antara satu sama lain. Serangan dan berserangan, dan berserangan dan serangan dan serangan antara kedua-duanya. Banyak stamina guys di sini. Bebek mana yang ada lebih stamina ataupun mampu untuk spin steel. Nampaknya kelebihan pada King Helios. King Helios menang dengan spin finish. 1-2. Pusingan yang ketiga. 3-2. Untuk kedua-dua ni tak banyak pergerakan ke slope. Lebih ke center guys.
tapi kita akan banyak dapat mata daripada spin finish. Tapi yang mana lebih ada kelebihan? Seri guys, tiada mata untuk kedua-dua Beyblade. Kita teruskan dengan pusingan yang seterusnya. Kita di pusingan yang keempat. 3, 2, 1. Okay, nampaknya combo kita turun slot dan menyerang guys. Tapi bernasib baik pada King Hidas kerana tak ring out. Dan perlawanan di center sekarang guys. Seperti biasa bermain dengan stamina sekarang. Seri lagi guys, tak ada mata untuk kedua-dua Beyblade ni. Jom kita teruskan ke pusingan yang seterusnya. Pusingan yang kelima. 3, 2, 1. Oh, tengok pula kita punya suggestion combo. King Helios menang dengan over finish. 3, 2. Pusingan yang keenam. 3, 2, 1. Sekali lagi dah, kenapa suggestion combo kita ni? King Helios menang dengan over finish. 5, 2. Guys, kita di battle yang kedua. Battle yang kedua ni aku akan menentang Volcano Helios. Ho, evolution daripada King Helios guys. Pusingan pertama. 3, 2, 1. Saya cuba kita turun slope dan menyerang Volcano Helios. Sekarang kita main stamina je guys. Serang menyerang. Mampukah Volcano Helios untuk sedut stamina daripada addition combo kita ni? Jangan lupa yang menang pada Volcano Helios. Volcano Helios menang dengan spin finish. 1-0. Pusingan kedua. 3. Ini Volcano Helios pula turun naik slope. Mengena pada suggestion combo kita ni. Lawanan di center sangat. Nampaknya nampaknya untuk suggestion combo kita ni diserang pada bahagian bawah. Bahagian bawah Volcano Helios. Dia dah bergoyang. Nampak jelas pada Volcano Helios. Volcano Helios. Guys, sorry guys. Aku punya kamera tak ada bateri pula tiba-tiba. Ni dah macam semula. Kita teruskan dengan kita punya battle guys. So tadi 2-0. Volcano Helios menang dengan spin finish. Sekarang kita di pusingan yang ketiga. 3, 2, 1. Sekarang menyerang ada kedua bebek sekarang ni di center. Tengok bebek mana yang lebih stamina. Kedua bebek dah mula goyang. Kemenangan pada Volcano Helios guys. Volcano Helios menang dengan spin finish. 3-0. Pusingan yang keempat. 3, 2, 1. Ini saya cek combo kita agak agresif. Cuba untuk sengitkan Volcano Helios tetapi tidak berjaya. Volcano Helios kembali stable. Adakah result sama seperti
round-round sebelum ini dengan kemenangan pin finish. Nampaknya sama guys. Volcano Helios menang dengan spin finish 4-0. Guys, kita di pusingan yang kelima guys. Aku tak yakin dengan combo kita ni. Saya share combo kita ni, tapi tak apa. Mana tahu ada keajaiban. Pusingan kelima. 3, 2, 1. Untuk dapat lagi serangan-serangan kedua-dua Beyblade ni. Dah bergoyang kedua-dua Beyblade ni. Mana yang ada lebih stamina, mampu untuk sedut stamina. Jelas di situ Volcano Helios menang straight guys dengan spin finish 5-0. Sampai di sini saja video aku. Terima kasih pada yang menonton dari awal sampai habis. Hope korang enjoy. Jika ada sebarang cadangan atau apa-apa sahaja, sila komen di description below. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng supaya korang sentiasa tidak ketinggalan untuk tonton video-video baru aku. I am aiming to 1k subscriber. Please guys, support me. You all are awesome. Jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.